lah. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Angka berat tau? Jatuh. Saya jatuh. Jatuh tangga. Jatuh dulu masa before 2020 saya kerja. Kerja on site, pernah panjat. Tangga jatuh tingkat 1 jatuh. Masa tu tak ada apa-apa. Tak, masa tu enggak-enggak saja. Tapi bila 2020 saya jatuh dekat rumah. Berlari licin dia terduduk. Ayoh, okey. Oh. Masa tu terus jam. Jam. So jam tak boleh gerak. Masa tu sakit saja. Waktu saya pergi urut, dia impact kaki, kaki sakit. Terus sakit sampai sekarang. Saya sudah buat pergi hospital first buat injection epidural. Dia injek satu kali. Sekejap saja baik, lepas tu sakit balik. Ini bulan lepas saya buat itu laser. Hospital juga. Pun dia tak 100% cure lah. Masih ada kaki, tak enak. Kaki masih sakit. Kebas lagi. Kaki masih sakit. Faham. Yang kurang, pinggang kurang lah. Jalan cuma boleh tapi kaki sakit. Kaki masih sakit. Sekarang duduk tak selesa. Tak selesa. Tak selesa. Duduk je sakit. Mesti kena gerak sini. Faham. Tidur pun terjaga-jagalah. Tidur ah. Tidur pun jaga macam sudah tidur mah. Sudah tidur sakit. Saya tidur. Betul. Kadang tidur duduk tau, kadang kena tidur. Yang paling senang yang tak sakit macam ni je. Yo sembahyang solat lah. Tahajud. itu apa, saja saya boleh. Apa ajalah? Solatlah, solat. Oh, solat. Tahajud. Tambah. Tu tambah. 10 kali hari. Okey, nanti saya cukup dulu. Esok apa sebab? Bila kan? 31 esok boleh. Sebelum bulan. Ibu pakai flash kan? Ibu injek hari-hari. Cuma. Kenapa kau nak pergi SP? Oh, serius lah? You last month di sini? Betul ke? You transit pergi sana pula? Esok. Oh, you dengan Nazrin? Masuk. What? Cain, cain. Tak tahu. Oh, Cain MB. Hijab ikut MB. Kam, duduk. Lagi sama dengan saya. Laka. Okey, cek-cek lah. Ini yang penting. Satu. Ini satu. Ini dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Ayoh. Kenapa saya nak cek bila leher dulu? Sebab leher dengan pinggang dia ada hubungan. Hubungan. Kenapa? Hubungan dia punya saraf. Ini satu tak masalah, tapi sebelah sini memang suara sumpah. Kalau cakap selalu kaki kebas lagi ya, sakit lagi ya, sebab punya leher tengok tak seimbang. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kalau ini tak tercepat ya, menyebabkan tangan ini pun kaku. Sebelah sini pun sudah kaku. Tiga, sebelah sini tak enak. Lepas tu putar ke sini, jadi sentuh seluar saya, bom, dan putar ke sebelah sini, bom. Cuba tengok dekat tangan ini, naik, hai, bish. Bish. Dan putar ke sini. Bish. Bagusnya. Cuba tengok. Kepala naik. Ayah. Tengok sini pun sudah kaku. Maka hanya boleh nampak langsir. Kiri kaku. Dan kanan pun kaku. Masalah inilah. Nanti hilang. Sebab sini ada hubungan. Tak tahu pula sini sakit. Ya Allah. Ini yang satu package punya. Kalau bikin pinggan, tak bikin leher. Nanti dia dah. Nanti ini sini sakit. Apa yang saya seimbang punya leher. Aduh, jangan risau. Bukan kepala. Wah, dengar semua bunyi sebelah kanan. Banyak orang tanya saya, Chris, tapi hanya tengok satu bahagian lah.
Bulan sekilas apa? Bukan, dia semua package punya. Oh, wow, oh. Okey, sekarang saya cek-cek ah, tengok apa beza ah. Nah, tadi apa saya apa pun tak buat, hanya perutakan dan menyelih. Ini satu, dua, tiga, empat. Kalau ini better teruk tangan ah. Oh. Wah, uyo, uyo, boleh memancing ikan oh, uyo. Wah, terlalu ringan. Tiga, empat putar ke belakang. Hui. Dung, 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 dung. Nah, putar ke sebelah sini. Eh, agak ringan. No? Sebab leher ya, dia ada dia ada tujuh tulang. Ya. Dia dua suara tercepit. Menyebabkan sini kaku dengan ke belakang. Sama dengan tulang belakang. Kalau tak seimbang, selalu kebal, selalu itu sakit lah, pinggang sakit lah. Nanti buka litak kaki semua pun tak enak semua. Punca dia tak seimbang dekat tulang belakang dengan leher. Enak lah, tengok kepala. Sekarang boleh tengok spotlight. Spotlight ke kiri. Haa, ke kanan. Haa. Yang persiskan semua. Haa, tarik telinga. Telinga. Very good. Sekian tahu. Satu. Ini dia. Oh ya. Wah, dengar sampai leh. Sekarang lagi lembut, lagi seimbang. Dua tangan pun suara rata. Ini pun boleh. Wah, boleh memancing ikan. Lepas tu tangan dia. Uyo. Boleh lagi. Ini macam ah. Ayah, brum-brum. Hari Davidson sudah jadi. Tak ada rasa? Uyo, bahaya lah. Okey lah, tak sakit lah. Uyo, tak ada rasa lagi. Tak ada rasa lagi. Uyo. Alhamdulillah. Okey, sekarang membersihkan punya leher dengan pernafasan pinggang ikan jari ya. Gabungkan. Ya, betul. Apa yang saya buka? Leher, pernafasan, sini dengan tulang belakang ya. Tidur kaki saya. Ah, tidur, tidur, tidur. Ya, betul. Mantap. Nafas, sembus. Wah, dengar papa. Wah, papa. Tulang belakang sini. Wah. Yo, dengar itu bunyi yang macam ni. Okey, berdiri. Pandang sana. Nah, ini yang penting ya. Saya cek punya tulang belakang. Saya ingat di pelvis. Tekan ini satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, sini tak seimbang lah. Suara tinggi sebelah sini. Dua tangan dekat telinga. Lima. Ah, ya, betul. Sekarang tidur, menyiring. Tak, cek-cek dulu. Tak ada, so lembut. Ah, ini kali lah. Okey, menyiring. Kiri kanan pun boleh. Bangkok. Posisikan tulang belakang. Ini dia. Wah, dengar plop. Ayah. Sana tercepat salaf bengkok lulus ah ini dia ya pop 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 wah pop wah dengar bunyi ya tadi sana bunyi kop ini klik-klik kop 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 maknanya bagi seimbangkan ha. Okay, pandang depan atas ah. Nah, ini yang penting sebab tulang belakang ada empat bahagian. Tali belakang sentuh nyoyo-nyoyo, keduanya kiri kanan. Tali kiri kop ke kanan kop kop kop. Ketiganya depan. Depannya ada empat saraf. Kita panggil L3, L4, L5 dengan S1. Ini tidak boleh ada tercepit atau tercepit saraf. Dekat mana? Dekat underway line. So ini seluar dalam punya line. Ini nombor 3. Tak enak oh. Ini empat. Sakit. Hah? Hah? Apa? Sakit. Oh, sakit oh. Ini 65. Ha, aduh ya ini. Sakit juga. Ah, apa juga? Sakit. Oh, sakit juga ini. S1. Hah? Hah? Sakit. Oh, sakit. Okey, faham.
Okey, tengok sentuhan. Ini dinding rasa. Ini tengok sentuhan pun tak boleh. Sentuh pun sakit lah. Okey. Lepas tu tengok ini lingkungan kaki lipat. Tengok kaki lipat terlalu jauh ke dada. Lebih 6 jari. Kalau saya tekan kuat-kuat lah, rasa sini ada tercepit salah dengan tak enak. Tak boleh. Keduanya tengok kaki letak sini buka, kaki kangkang. Sini pun lagi 4 jari tapi sentuh sini sakit dengan sini sakit sekali. Dan akhir sekali luluskan kaki tekan sini. Ada tekanan. Okey, sekarang saya cek-cek kaki sebelah kiri. Ini kiri ikut dia punya seluar dalam line. Ini nombor 3. Ini kurang. Ada nyamuk. Ini nombor 3. Kenapa ada nyamuk sini? 3. Ini 4. Ini 5. Ini S1. Tengok ini nombor 3, 4, 5, S1. Sini tidak ada tercepit salah. Pinggan tiada sakit kurang. Lepas tu tengok ini lingkungan. Ini boleh 3 jari sampai dada. Tengok ini tekan. Ada ringan 3 jari. Lepas tu sini letak. Boleh sampai kapil. Dan lutut pun enak. Masalahnya sebab jatuh apa artinya, ini pinggang macam begini jatuh hop, ini suat ke bawah ke depan suat jam. Sini ada empat salah suat sumpah menyebabkan selalu sakit angkat buka semua tak enak. Sebab ini dia empat saraf, dia ini empat tulang, ada saraf dia akan macam masuk lancar, tapi ini suat sing ya, dia suat luntur. Kok macam ini untuk tengok ini saraf terpelih depan, terpelih ke belakang lagi, terpelih depan disangkutlah menyebabkan selalu sakit kaki, sebab sakit tak enak. Apa yang saya buat? Seimbangkan dia punya pelvis. Pop ini paginya untuk naik atas. Lepas tu darah boleh mengalir cantik. Mana dekat sini? Ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5, ini S1. Lepas tu kaki tak simpan pun agak susah, dan buka pun agak susah. Dan itu susah. Sekarang pagi diseimbangkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, satu, dua, tiga, empat, dan 5. Lututlah. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi satu kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Satu, dua, tiga. Bagus. Satu, dua, tiga. Okey, cek balik ya. 3, 4, 5, 1. Kaki lipat. Ini buka. Kaki lulus. Sekarang cek apa beza. Yang penting sini, underwear. Ini nombor 3.
Empat. Lima. Satu. Tiga, empat, lima. Macam sekurang. Apa yang tercepit, soal luntur, menyebabkan ahli, wah sakit sekali. Sekarang lagi dia, tak ada kacau, saraf. Ini saraf dia. Tak kacau lagi ya. Kalau tak kacau, sekarang tengok dia punya lingkungan. Kaki bengkok. Dua, tiga jari saya. Sakit, soal kurang. Kurang. Habislah. Tak boleh lagi. Okey. Okey, sekarang kaki ganggang. Kaki ganggang. Kaki ganggang. Habis tak? Habis. Lutut. Habis lah lutut. Habis lah. Tak sakit. Oh. Ini yang penting. Angkat punggung. Ini penting untuk menyusunkan seluruh. Yang penting itu soal untuk jangan terkip salam. Kalau bukan selalu solat. Sekarang boleh lihat. Boleh tidur. Nah, kau sembuh. Dah betul. Relax lah. Rasa naik turun kiri kanan. Nah, sini. Wah, rasa pom-pom lagi sedikit. Bagus. Okeylah. Sudah. Okeylah, boleh. Jangan lah. Ayo. Belum ni. Habislah, okey, papa. Macam tadi tu nanti. Okey, papa. Cukup. Ini sudah ringan. Ini pun. Ringan. Lutut pun. Seimbang. Saraf pun. Tiga, empat, lima. Okey, boleh duduk. Ya. Tapi ya, dia otot tak seimbang. Sekarang surat apa yang saya buat, surat tercepit saraf semua. Apa yang saya reset. Reset semua. Wah, surat reset sampai dia semua surat seimbang cantik-cantik. Tapi dia otot surat lama, dia tak seimbang. Sekarang saya reset dia punya otot tulang semua. Nanti bila akan ajar sikit latihan macam mana menguatkan dia punya otot. Program otot baru bagi dia seimbangkan. Lepas tu dia tulang belakang pun lurus. Tidak kacau banyak lagi lah. Happy? Happy? Happy. Dah bingung. Satu, dua, tiga, tiga. Macam kena paksa. Okay, happy. Happy. Dengar. Oh, dah dengar? Dia berdesing tadi. Tarik tu kan? Oh, pandai lah awak. Memanjir ikan. Kalau angkat, boleh ke? Ini 2 minggu yang penting. Jangan mop lantai, dukung baby, berkebun. Angkat durian. Jangan dulu. Mana saya tahu? Nanti mancing boleh, mancing. Memancing tak? Boleh. Oh, betul mancing. Dulu mancing sini, tepas saya. Tepas. Mancing lah. Sebab guna ini, tarikan saya takut dia otot. 2 minggu rehat dulu. Sebab kalau lain punya tempat, boleh. Okey. Tapi ini tak boleh 100% baik punya. Dia 70. Lagi 30 lah mesti tak. Jaga posisi. Jaga posisi dengan jaga dia punya latihan, dengan jaga makanan saja. Tunggu ambil gambar dulu. Tiga. Okay. Ayoh. Hey, mari ambil gambar sekali. Kawan. Adik. Okey. Buat latihan. Thank you. Thank you. Thank you. Lihat. Ya.
Hari tu satu exercise saya.